harus putus. Udah, kamu tuh jujur aja sama aku. Udah, sekarang aku minta kamu ganti kameraku. Dia kasar, yuk kejar. Gua keluar udah, dia udah marah gitu, ngamuk segala macam dan. Ini apa? Kamu main-main kayak gini apa ini? Biasa aja. Tunggu, ngapain kau marah-marah? Enggak, ini. Udah selingkuh atau diri lo yang jadi cowok? Apa selingkuh? Ini apa sih? Sini. Gak banget. Tunggu, ngapain marah-marah sih? Marah-marah. Udah, aku gak suka ya. Tunggu. Ntar lu jadi gak ganteng lu marah-marah. Yuk, beresin ini. Baju biar ganteng. Ngapain harus marah-marah? Gue cuma ngomong baik-baik sama yang udah. Gak usah marah-marah sekarang. Lu jelasin aja kenapa lu nembak cewek lain. Kenapa lu kianatin Lara. Udah, gak usah pakai marah-marah. Ngapain marah-marah? Capek. Kenapa lu selingkuhin dia? Kenapa lu ngomong sama cewek lain itu kalau lu udah putus sama dia padahal lu masih pacaran sama dia? Udah ya ayo. Karena saya nggak suka aja sama dia. Kalau nggak suka ya lu harusnya putusin kamu dia. Kamu tahu nggak gimana perasaan aku waktu itu? Kamu tahu nggak? Kamu yang terlalu kayak gitu, aku nggak suka sama sifat kamu. Lu suka marah-marah ya? Ya udah lu nggak suka ini kan? Udah. Ngomong baik-baik, jangan ngomongin soal kamera lu, oke? Okay? Jelas. Mau kemana? Kayak gitu aja baru takut loh. Dia kabur, dia lari. Ya nggak penting berarti. Berarti emang mungkin dia malu dengan kesalahan yang dia lakuin atau dia nggak mau untuk menyelesaikan apa yang sudah dia perbuat. Ya sebenarnya kalau memang dia bilang dia udah nggak sayang sama lu lagi, dia udah nggak cinta sama lu lagi, harusnya gitu. Sebagai seorang laki-laki dia ngomong sama lu, kalau gue udah nggak sayang lagi itu akan jauh lebih fair. Ketimbang dia akhirnya ngomong sama orang kalau dia nggak punya hubungan sama lu lagi dan dia nyatain perasaannya dia sama cewek lain gitu. Karena ya gimana gitu, karena kadang kita memang akan terus selalu diuji gitu loh gengs, dalam bagaimana cara kita untuk mencintai pasangan kita. Kita akan terus diuji. Kalau memang kita nggak punya cinta sejati, ya udah kita akan gampang untuk kemakan sama ujian itu dan akhirnya kita menyesal karena kita nggak bisa untuk mengalahkan ujian itu. Dan untuk itu menurut gue Esther Negatif, mata kamu tuh serasi kasus ini selesai, gue kembali cabut. Bye.